Halo, hari ini adalah hari yang kita nanti-nantikan banget, kita tunggu-tunggu banget karena kita akan ngeliat proses renovasi di rumah yang kita beli di Decentraland Paradise. Jadi selama ini tuh cuman kita lihat lewat video aja dikirimin dari tukangnya. Nah, sekarang kita mau lihat langsung. Jadi renovasi ini udah dimulai dari 20 Mei, terus sekarang udah awal Juni. Jadi udah sekitar 2 mingguan. Dan rencananya akan selesai di akhir Juni gitu. Oh ya, by the way, luasnya itu 2790. Jadi luas tanahnya 90, luas bangunannya 27. Jadi deg-degan banget kayak apa, pengen lihat langsung. Yuk, langsung aja yuk. Oke, kita lihat. Nah, itu dia. It's. Oke. Let's go. Nah, pinggir. Jadi apa sih yang direnovasi? Karena ini tuh tadinya bener-bener rumput semua gitu, bener-bener kayak teras belakang gitu deh. Nah, kita tuh nggak mau punya teras belakang, jadi kita akan tutup terus sampai belakang gitu. Nah, terus itu tuh yang ada tembok yang pendek itu tuh yang lagi tunjuk-tunjuk, itu nantinya akan buat mesin cuci dan jemuran. Kayak gitu. Hai Gemi. Hai Gemi. Gemi senang? Mantap. Ayo. Jadi nanti kan di pojok itu, karena itu ada mesin cuci dan ada jemuran, jadi nanti atasnya tuh atapnya bakal bening. Jadi supaya sinar matahari masuk. Begitu. Terus ini bakal jadi dapur. Ini bakal jadi dapur yang ini. Jadi nanti meja makannya di sini. Terus ruang TV-nya di situ. Nih, jadi ruang TV-nya itu bakal di sini. Jadi pemandangan jendela ini adalah ruang TV. Begitu. By the way, ini aku lagi di dalam kamar. Jadi ada dua kamar. Yang ini yang aku sekarang ini lagi ada di kamar yang ngadep ke rumah. Ngadep ke isi rumah gitu. Nah, satu lagi kamarnya yang ini. Nih, ini ngadep ke rumah-rumah tetangga tetangga. Gemi.
seneng banget akhirnya kesampaian juga renovasi, karena rumah ini tuh ini kan klaster ya, dia tuh udah jadi dari sejak akhir tahun 2020 lah, dan akhirnya bulan Juni 2021 ini akhirnya bisa renovasi juga, dan mudah-mudahan akhir Juni ini selesai. Itu buat apanya sih? Oke, ini dia pemandangan sekitarnya. Oke, jadi kenapa bisa cuman sebulan nanti proses renovasinya? Karena kita semua pakai semen ekspos ya. Katanya itu yang bikin renovasinya jadi cepat. Karena nanti tembok sama lantainya itu pakai semen ekspos. Oh ya, kisaran biayanya ada di sekitar 60-an juta dengan DP 20. Begitu teman-teman, semoga bermanfaat. Bye bye. Bye. Mau cari makan dulu. Oh, ya. Jadi di perumahan ini ada taman bermainnya. Bisa kan? Lagi. Aduh. Lagi, lagi. Gantian. Yuk. Yuk, lagi.